Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama. Dalam rangka memerangi segala bentuk narkotika, Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Cilacap, mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas narkoba. Deklarasi Kampung Bebas Narkoba berlangsung di Balai Desa setempat, diikuti Kades dan seluruh perangkat desa. Dengan membentangkan spanduk, mereka berikrar bahwa tidak akan menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, tidak akan menerima ajakan atau rayuan untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba, akan melaporkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib, akan memberikan sanksi sosial dan sanksi moral kepada setiap pelaku penyalahgunaan narkoba, dan akan memfasilitasi aparat yang berwajib di dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kades Jepara Kulon Sahid mengatakan, deklarasi Kampung Bebas Narkoba merupakan salah satu bentuk komitmen seluruh perangkat desa terhadap pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba di desanya. Mereka sepakat akan membantu pihak yang berwajib di dalam P4GN dan akan memberikan sanksi sosial maupun sanksi moral terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Maaf Pak, dalam rangka apa ini? Ini Bapak, kami perangkat Desa Jepara Kulon menyatakan bahwa kami pada intinya menolak ajakan anti narkoba dan untuk membantu yang berwajib untuk melaksanakan pemberantasan ataupun penggunaan narkotika. Yang pertama kita sosialisasikan, yang keduanya kita juga membantu pihak yang berwajib untuk memberantas penyalahgunaan ataupun para pengguna dan juga pengedar narkotika yang ada di desa kami. Diharapkan dengan terbentuknya Kampung Bebas Narkoba ini, masyarakat akan semakin sadar tentang bahayanya narkoba dan memiliki kesadaran bersama untuk memberantas segala macam penyalahgunaan narkoba. Dari Desa Jepara Kulon, Binangun, Cilacap, Ramyana memberitakan.